Prabowo berpihak kepada petani nasional kita. Ahmad Khairi bahwa harganya anjlok banget. Malah di bawah Rp1.000 kalau yang tidak dalam kondisi bagus, dan Rp1.000-Rp1.500 per kilo ini. Peduli kepada para petani. Di saat kita sedang butuhkan pupuk, pupuk juga tidak ada.
Gini Pembetan. Insya Allah Pak Prabowo dengan Pak Sandi hadir dengan solusi. Pak Prabowo berpihak kepada petani nasional kita. Pak Prabowo fokus, Prabowo Sandi fokus pada perbaikan ekonomi kita. Di debat Pak Prabowo tegas bela petani. Kalau petani belum sejahtera, Indonesia belum sejahtera, betul? Iya atau enggak? Dan Pak Prabowo bilang, kalau kita bisa tanam sendiri, ngapain kita impor buah-buahan kita konsumsi milik anak bangsa. Ada buah naga, buah jeruk, dan lain sebagainya. Ini ada buah durian warnanya merah, ini betul? Di sini tuh banyak yang punya rumah mewah, mobil mewah, betul tidak? Jadi Bang Sandi harus dibedakan antara petani dan pekerja tani. Kalau di sini bahasanya buruh tani. Jadi itu harus ada perbedaan. Saya miris sekali ketika ada yang mengatakan bahwa petani kok pakai itu bagus, petani apa benar ya petani. Itu sangat miris sekali saya, Bang Sandi. Tapi apapun itu, okelah, biarkan mereka yang mau berpendapat demikian. Kita yang penting kita maju terus. Tetap semoga Indonesia adil makmur sesuai harapan kita bersama. Terus menukik tajam sampai ya taruhlah norma kalau tidak expired itu 1.500 Bang Sandi. Itu memang sudah harga di bawah layak. Saya pernah berhubungan, mungkin Bang Sandi kenal, dengan pengusaha di Jakarta, Bapak Deddy Suherman, yang selamat bertemu untuk yang pertama kali. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa buah naga itu sebenarnya buah naga itu sebenarnya bisa diolah menjadi makanan ya Pak ya. Bu, namanya menjadi, siapa? Namanya siapa? Seperti itu juga. Jadi jangan pernah merendahkan seorang dengan profesinya. Saya sedih banget. Kemarin ada petani bawang merah, Pak Subhan, yang memberikan masukan bahwa harga bawang merah anjlok. Dia dibully abis-abisan oleh netizen. Gak mungkin lihat jamnya, lihat segala macam. Padahal ya, kalau saya bilang kan orang petani itu bisa dalam keadaan bagus, kan dalam keadaan jelek, tergantung daripada kebijakan pemerintahnya. Nah, saya berkomitmen, jikalau saya mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan tunaikan janji saya, karena janji adalah hutang akan ditagih kalau tidak di dunia, di akhirat. Nah, yang sekarang saya nggak mau menjelekkan yang sekarang, banyak janjinya yang tidak dipenuhi, tapi saya berjanji, kesejahteraan petani nomor satu. Amin. Presiden nomor dua. Jadi insya Allah kita akan lihat bagaimana kita hadirkan industri di sini. Selain daripada jenang, industri jus. Karena jus buah naga itu sebetulnya sangat-sangat diminati oleh para pemerhati kesehatan. Ibu-ibu yang ingin langsing, ingin awet muda, maunya minum jus buah naga. Jenang juga. Jenang mungkin dari segi UMKM-nya, tapi kita bangun industri pengolahan yang besar juga untuk buka lapangan kerja juga, Bu. UMKM kita perhatikan, usaha industri pengolahan juga kita kembangkan nanti. Ini yang akan menjadi bagaimana caranya ke depan. Ini pupuk banyak yang protes, Pak. Pupuk ini kualitasnya sangat berbeda, yang subsidi sama non-subsidi. Di bawah Prabowo Sandi, insya Allah, kita perhatikan pupuk harus memiliki kualitas yang sama dan terdistribusi secara adil kepada para petani. Mengenai harga, saya juga setuju. Kalau misalnya kita sepakati antara pemerintah, karena ini ribuan, mungkin puluhan ribu lapangan kerja yang terdampak, kita lihat saja bagaimana batas bawahnya, batas atas. Seperti kita mau terapkan di bawang merah. Nanti di hortikultura juga seperti itu. Supaya apa? Supaya terbangun industrinya. Kalau industri terbangun, lapangan kerja tercipta. Kalau di lapangan kerja tercipta, konsumsi meningkat, penghasilan meningkat. Dan insya Allah kalau penghasilan meningkat, desa-desa juga akan sejahtera. Amin. Pak Noto tadi, salah satunya adalah jeruk. Jeruk sama juga pendekatannya. Kita banyak jeruknya jeruk impor. Saya cari jeruk yang lokal susah sekali. Kenapa? Karena kebijakan kita juga sangat memanjakan bagi produk-produk impor. Harga terus-menerus turun. Dan tidak ada produk olahan. Padahal orange juice itu sangat-sangat diminati. Kita harusnya anak-anak kecil, anak-anak kita tumbuh berkembang, selain minum susu, mereka minum orange juice karena banyak mengandung vitamin C.
Nah ini yang harus kita pastikan supaya jangan semuanya jus orange juice itu impor. Selamat Ibu Jarminiati ya. Mama nih, Buah Naga insya Allah kita dorong nanti Jenang Dodol Pribumi bisa sukses. Amin. Jangan kecil gitu tapi bentuknya Pak Bu. Katanya kopi berkarya Ibu, solusi sekarang belum ada. Saya kasih antangin dulu. Tapi kalau Ibu berjuang bersama kita 17 April, insya Allah kita tunaikan janji. Dan Pak Sumail, tolong dicatat itu, kita harus pastikan. Jangan, Bu, mau tahu bedanya Pileg, Pilpres sama PKB, mau tahu nggak Bu? Tahu nggak bedanya? Tahu nggak? Anak-anak kecil kan di sini kan? Kalau PKB, kalau lupa? Jadi. PKB kalau lupa jadi, kalau pileg pilpres kalau jadi lupa. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita diberikan amanah, kita harus kembali lagi ke sini berdialog dengan petani buah naga, petani jeruk, dan semua yang ada di sini kita kasih solusi karena pemerintah harus berpihak kepada rakyatnya. Nah, Pak Edi Lusi juga pasti pusing, saya kasih juga antangnya. Alkado. Waduh, berat sekali. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Purwoko sebenarnya, tapi dikenal dengan Edi Lusi kalau di Facebook. Saya mau memberikan sedikit data buah naga di Banyuwangi. Silakan dipanggil. Pertama Bapak Susianto. Yang kedua Ibu Dewi dari Desa Kedung Gebang. Yang ketiga Bapak Daro ini. Pak Sandi enggak gitu. Kamera nih enggak apa-apa nih. Abang sini, Bang Sandi. Bang Sandi ini. Ya sini. Oke, tunjukin Bang. Keren banget. Ya Bang, untuk perhatian juga Mbak, ayo Mas. Benar. Harga buah naga yang murah ini seperti apa ini, Bang? Jadi ini adalah kami memanen buah naga yang sekarang menjadi sumber penghasilan bagi petani naga di Desa Ringin Pitu di Bumiayu, Banyuwangi. Nah, sekarang ini saya mendapat laporan dari Pak Edi, Pak Susianto dan Pak Hamad Toiri bahwa harganya anjlok banget. Iya Pak. Bang Sandi,